أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sebab-sebab bencana yang pertama adalah penolakan terhadap perintah-perintah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran surah Yunus, surah nomor 10 ayat 13, Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, walaqad ahlaknal quruna min qablikum, lamma zalamu, ja'athum rusulum bil bayyinati, wa ma kanu liyu'minu, kadhalika najzil qawmal mujrimin. Yang artinya, sesungguhnya kami telah membinasakan umat-umat sebelum kalian, hai umat Muhammad, ketika mereka berbuat kezaliman. Apa kezaliman mereka? Dosa, atau padahal sementara rasul-rasul mereka telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata. Ini halal, nikmati. Ini haram, jauhi. Tapi mereka sekali-kali tidak mau beriman. Demikianlah kami memberi pembalasan terhadap orang-orang yang berbuat dosa. Berapa banyak sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang ditinggalkan. Begitu diingatkan malah dijauhi. Malah orang-orang yang berusaha dekat dengan perintah-perintah Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam dimusuhi. Kenapa orang ini begini? Ini orang terlalu alim, tidak usah diajak berteman. Bahkan kalau dia coba jujur di kantornya, di instansinya malah dimusuhi. Subhanallah. Pelanggaran yang terjadi di satu tempat teman-teman sekalian, baik itu lingkup kantor saja yang kecil, kalau merata, maka azab akan datang merata di lokasi itu. Kalau Anda tinggal di satu komplek perumahan 15 rumah, 13 rumah ahli maksiat, dan itu sudah diingatkan, tidak mau dengar, maka akan merata, semuanya akan kena. Ini bahaya sekali. Kecuali dalam keadaan satu, Anda betul-betul sudah meluruskan kesalahan mereka dan berusaha untuk mengingatkan, dan itu pun dengan ikhlas, ya, kita tidak ikut-ikutan dalam masalah itu, baru bisa. Kalau tidak, tidak bisa. Berapa banyak teman-teman perintah Nabi SAW dianggap remeh, dan ini banyak sekali. Masjid-masjid kosong, Al-Quran cuma jadi hiasan saja. Orang-orang berlomba-lomba pergi haji, pulang beli Al-Quran cuma dipajang di dekat ranjang antara dia sama istrinya, tidak dibaca sama sekali. Anak-anak tidak pakai jilbab, istri tidak pakai jilbab. Pelanggaran-pelanggaran agama terjadi. Nabi SAW sudah ingatkan, tidak boleh, tapi tetap dilakukan. Ini kenapa terjadi? Jadi kalau dibiarkan, maka akan menjadi penyebab, salah satu penyebab utama dari datangnya bencana itu. Yang kedua, meratanya dosa besar. Hampir seluruh masyarakat mayoritasnya melakukan hal tersebut. Allah sebutkan di dalam surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara wa ja'alna al-anhaara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bidhunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Artinya, apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyak generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka? Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepada kalian. Dan kami curahkan hujan yang lebat kepada mereka, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa mereka yang merata, dan kami ciptakan sudah mereka generasi ya, yang menggantikan mereka. Juga dalam surah Isra, surah nomor 17 ayat 17, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh, wa kafa bi rabbika bidzunubi ibadi khabiran basira. Berapa banyak kaum yang telah kami binasakan setelah kaum Nuh? Nabi Nuh dulu sudah dibinasakan kaumnya, yang selamat cuma ada di atas kapal, dan itu sudah harus jadi pelajaran. Hampir seluruh dunia ini tahu kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Walaupun orang-orang itu kafir, mereka sampai membuat film-film tentang Nabi Nuh alaihissalam, kena tahu tentang kejadian kiamat kecil pada saat itu. Tapi Allah bilang, subhanallah, dan berapa banyak sesudah Nuh pun kami binasakan lagi karena mereka melakukan dosa-dosa, dan cukuplah Tuhan Maha mengetahui dosa-dosa hambanya. Dan ini subhanallah fenomena depan mata kita. Yang paling besar dalam dosa ini teman-teman adalah kezaliman. Kalau sudah merata kezaliman tersebut, lalu ikut di bawahnya semua perbuatan-perbuatan yang lain. Karena kezaliman kata para ulama dibagi dua. Ada kezaliman yang besar sekali, yaitu syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kufur kepada Allah. Allah sudah suruh meminta langsung kepada dia, masih minta kepada kuburan ini, masih pakai kepada pohon keramat itu, masih pakai jimat ini dan jimat itu. Para sahabat sudah mencontohkan kepada kita bagaimana mereka kalau sendalnya putus mengangkat tangan ke langit sambil mengatakan, Ya Allah, sendal saya putus, gantikanlah. Bagaimana baginda Nabi SAW sudah jelas-jelas dijanjikan kemenangan di perang Badr, lalu beliau menangis-nangis sambil memohon kepada Allah di kemahnya.
sampai Abu Bakar merasa prihatin sambil mengatakan, ya Rasulullah, kasihani diri Anda. Kata Nabi SAW, biarkan hatiku tenang hai Abu Bakar. Setelah itu beliau tertidur, baru beliau bangun mengatakan sambil senyum, berita gembira, Allah telah menjanjikan kemenangan buat kita ekstra daripada janjian yang awal. Sudah dijanjikan pun masih tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Benda-benda selain Allah Subhanahu wa taala ini makhluk. Kita sama pohon sama, sama batu sama, sama kuburan sama. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, saya heran melihat orang yang minta-minta di kuburan sementara di dalam kuburan itu manusia seperti dia yang sudah jadi tulang belulang. Kalau dia yakin bisa memberikan manfaat kepada dia, kenapa dia tidak minta kepada Tuhannya pencipta batu dan manusia itu? Maka harusnya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan lagi menggantungkan segala macam jimat. Sampai kata Nabi SAW, man allaka tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan jimat baik di tubuhnya, di rumahnya, di kendaraannya, maka dia telah berbuat kesyirikan kepada Allah. Dan ini kezaliman yang paling besar, syirik kepada Allah. Dalam surah An-Nisa Allah menjelaskan, kalau ada orang meninggal kemudian dia tidak bertaubat dari syiriknya ini, maka dalam surah An-Nisa Allah katakan, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan memaafkan dosa syirik kalau dia meninggal tidak sempat taubat, dan Allah mengampuni dosa apapun yang selain daripada itu. Itu kezaliman yang paling tinggi adalah seseorang berbuat syirik kepada Allah. Dan ini berapa banyak fenomenanya di masyarakat kita. Kezaliman yang paling rendah adalah kezaliman seseorang hamba pada dirinya sendiri. Bagaimana dia melakukan kemaksiatan dan tidak taubat kepada Allah SWT. Apalagi kata ulama, dia melakukan maksiat secara terang-terangan. Dia berzina malam hari, Allah tutupin sampai pagi tidak ada yang tahu. Pagi hari dia sendiri yang sebarkan di kantornya, di teman-temannya. Semalam saya begini dan begitu. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, ini orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat. Karena Allah tutupi aibnya dia malah buka. Kenapa harus dibuka? Harusnya kita tutupin aib tersebut. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan masalah kehancuran negeri-negeri karena kezaliman ini, kesyirikan, dan juga orang berbuat maksiat lalu dia melebarluaskan atau menyebarluaskan kemaksiatan itu. Dalam surah Al-Hajj, surah nomor 22 ayat 45, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqayyim min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimah fa hiya khawiyatun ala urushiha wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin mashid. Berapa banyak kota dan negeri-negeri yang telah kami binasakan, yaitu penduduknya dalam keadaan zalim. Kata ulama, zalim yang paling tinggi kemusyrikan. Dan ini tidak taubat sebelum meninggal. Kemudian saya sudah kasih contoh-contohnya. Lalu kezaliman yang paling rendah adalah berbuat dosa lalu dia iklankan dosa itu. Dia malah dukung orang-orang. Dia malah buka diskotik, malah buka karaoke, malah buka maksiatan supaya orang lain terjerumus. Dia terang-terangan melakukan kemaksiatan. Kata Allah, maka lihatlah tembok-tembok kota itu rubuh menutupi atap-atap rumah mereka. Berapa banyak sumur-sumur yang akhirnya tidak lagi dipakai, dan juga istana-istana yang tinggi tinggal menjadi kenangan. Bukankah depan mata sekarang foto kita bisa lihat itu? Bangunan mewah sudah runtuh, jembatan besar bisa runtuh. Apa saja tiba-tiba, kalau seandainya orang bisa menyelamatkan diri dari azab Allah, teman-teman, pasti orang-orang ini bisa menyelamatkan diri. Tapi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam banyak ayatnya juga, kalau seandainya Allah datangkan siksaan itu, maka Allah datangkan sekonyong-konyong orang tidak bisa selamat. Dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, jangan Anda berpikir kalau azab Allah datang, gempa, tsunami bisa melarikan diri, tidak akan pernah bisa. Kalau Allah sudah catatkan Anda termasuk kena di situ, maka naudzubillah pasti akan kena. Dengarkan surah Al-An'am ayat 44. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghatan fa idahum mublisun. Dan apabila mereka telah bergembira dengan apa yang telah kami berikan kepada mereka, maka kami siksa mereka sekonyong-konyong, dan ketika itu mereka terdiam dan putus asa. Kata ulama tafsir, yang dimaksud dengan kalimat mublis, ya, mublisun adalah orang-orang yang putus asa karena tidak bisa melarikan diri dari siksaan itu. Walaupun dia berusaha, maka dia tidak akan bisa. Hasan Basri mengatakan rahimahullah, maka kalau seseorang berusaha melarikan diri dari azab itu, maka tidak akan pernah bisa dia melarikan diri karena Allah sudah mencatatnya itu. Kata sebagian juga ulama, diantaranya Az-Zajjaj berkata, mublis adalah orang yang sangat menyesal, sengsara, dan sedih disebabkan tidak bisa lari dari musibah yang telah datang. Walaupun dia coba lari, dia tidak akan bisa selamat. Ini Allah sudah ingatkan, harus hati-hati. Dan subhanallah, sebelum Allah Subhanahu wa taala menghukum seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka peringatan-peringatan terlebih dahulu. Kalau mereka tidak mau dengan peringatan-peringatan itu, maka akan datang siksa yang berat. Saya sangat yakin, sebelum datang tsunami yang besar ada peringatan yang kecil. Sebelum badai yang besar longsor ada peringatan yang kecil, pasti selalu begitu. Tapi karena tidak mau diengahkan, maka Allah hancurkan sekalian.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.